Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel iMotor Vlog. Dan di video kali ini aku mau review sedikit tentang motorku ini ya, motor NVA atau Fiction Advance yang dimodifikasi menggunakan fairing R15 V3. Ini fairingnya ori ya, jadi menggunakan fairing original R15 V3. Oke, untuk fairing ini aku menggunakan fairing original R15 V3 ya. Nah, ada seperti ini. Bentar. Tuh. Rebut-rebut coy. Nah, jadi dari depan, samping, tengah ini, saya belakang itu menggunakan original R15 V3. Armnya juga menggunakan R15 V3. Apalagi ya? Udah sih, itu aja. Sama ini, buat yang tanya, ini ubah rangka apa enggak? Ini rangka belakangnya menggunakan rangka R15 V3. Cuma yang depan menggunakan fiction ya, tetap fiction. Jadi dipotong, disambung sama rangka ori R15 V3. Untuk tangki sendiri, tangkinya ini menggunakan tangki ori fiction ya. Nah ini tangkinya masih ori fiction, kontaknya juga masih di sini ya kan. Ini custom cover tangki langsung ke tukang fibernya. Jadi kalau beli yang PNP nggak ada ini cuy. Kalau beli yang langsung PNP nggak ada yang bisa pas kayak gini ya. Maksudnya tuh lakukannya itu nggak bisa pas gitu kalau nggak custom langsung ke tukang fibernya gitu. Terus bagian belakang menggunakan undertail ya. Ini lampu senya, lampu sen tempel. Lihat bagian bawahnya. Nah, tuh. Knalpot masih menggunakan ori fiction. Bisa dilihat itu masih warnanya masih gold ya. Underwood masih tetap yang lama. Velg belakang menggunakan velg Virossi ukuran 5,5 in ya. 5,50 itu. Yang depan menggunakan velg Virossi juga sama satu set, jadi yang depan ini 3,5 in, yang depan ini 3,5 in, double disc sebenarnya, double disc sebenarnya, cuman nggak pasang ya karena nggak ada dudukan kalipernya yang di sebelah kiri, jadi nggak aku pasang. Nanti kalau berkarat itu sayang cuy. Spion menggunakan variasi model ZX10R kalau nggak salah ya. Model ZX10R yang ada lampu sennya. Terus apa lagi ya? Ini plat buat apa namanya? Nyangga ini knalpot. Lumayan tebel sih. Tapi tetap goyang-goyang. Harusnya sih ganti sih. Nah, oke, kita ke stang. Stang ini menggunakan stangku yang lama aja, stang Red It yang lama itu. Segitiganya ganti pakai punyanya Minerva. Cuman Minerva tipe apa aku lupa ya. Pokoknya ini punyanya Minerva atas bawah. Biar muat velg 3,5 in ya. Kalau nggak diganti tuh nggak muat cuy. Chain grip tetap pakai yang lama, merek Domino. Ini speedo masih ori NVA, cuman dikasih cover menggunakan fiber ya, biar nggak terlalu kopong gitu cuy. Oke, jadi mungkin itu saja ya review motorku ini. Motor NVA diubah jadi siluman R15 V3. Oke. Dan buat kalian yang punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Dan cukup sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. See you next time, and see you next video. Bye-bye.